Japuik Tabao merupakan upaya proaktif Binda Sumbar dalam upaya mengedukasi, mengajak, dan memvaksinasi masyarakat. Tidak hanya menjemput, namun juga kembali mengantarkan warga dan pelajar ke lokasi awal mereka setelah disuntik vaksin, bahkan juga diberikan bantuan paket sembako. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari sistem door-to-door yang juga dilakukan BIN dalam upaya mengajak masyarakat untuk vaksin. Dalam program vaksinasi kali ini, target mencapai 8.000 warga dan pelajar yang terlibat. Antusiasme warga dan pelajar terlihat cukup tinggi. Bahkan para warga lansia pun juga bersemangat untuk vaksin. Oleh karenanya, Binda Sumbar mengajak semua kalangan agar berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 dan upaya vaksinasi yang telah dicanangkan Presiden. Kepala Binda Sumbar, Hendra, mengungkapkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia terus menjadi perhatian sehingga upaya vaksinasi terus digencarkan agar Indonesia lebih siap menghadapi kemungkinan tersebut. Hari ini kami kembali dari Binda Sumatera Barat kembali melakukan vaksinasi dosis 2 sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh BIN, Mabes BIN. Dan kita pusatkan di MAN 2 Padang. Mudah-mudahan dengan melihat antusias masyarakat dan juga siswa, kami sangat berterima kasih terutama kepada Kepsek, Kepala Sekolah MAN 2 yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendukung kegiatan ini. Hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi dosis 2 ini, kita beri nama Japuik Tabao. Jadi setiap warga yang ada di wilayah Kota Padang yang belum melaksanakan vaksinasi dosis 1 maupun dosis 2, semuanya kita tampung dan semuanya sudah dikoordinasikan dengan seluruh jajaran Pemda Kota Padang. Apabila ada pertanyaan tentang vaksin, silakan minta penjelasan kepada dokter, puskesmas atau dinas kesehatan. Jangan percaya kepada mereka yang menangguk di air keruh. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.